Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah mari sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab penawar bagi hati, yakni ubat bagi hati kita. Jadi insyaAllah kita dah habis dah kitab yang pertama, yang kita masuk kitab yang kedua pula. Jadi kitab yang kedua pada menyatakan qalbu. Nah, ertinya jantung. Atau suhu kita Terengganu ni dia panggil hati. Nah, tu. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung. Kata pengarang rahimahullahu taala, dan padanya 10 bab. Dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Maksudnya kita akan bincang dalam kitab yang kedua ni 10 bab. Yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10. Hak kata 10 penyakit batin, 10 penyakit batin tu. Hak kita nak bincang ni lah. Jadi katakan 10 penyakit batin tu. Penyakit batin, penyakit batin, penyakit benda. Penyakit hati kita hak dalam mang ni panggil. Batin ni dalam, zahir ni luar. Kalau kata kandung kita. Tak? Hak tu orang panggil lemah tenaga batin. Hak tu tenaga dalam. Orang panggil batin kot tu. Ke orang terkandung panggil benda. Tak? Tengok dalam Facebook tu. Punca lemahnya tenaga batin. Tenaga batin. Hak tu bukan rohani tu. Kan? Hak tu tak ke ahli ya. Apa? Ramai orang Malaysia ni lemah tenaga batin. Lemah dah urut cetong ni. Apa lagi? Angin nak bini dua. Tapi dah urut cetong. Lemah tenaga batin. Tu tenaga batin tu. Ni bukan batin tu ni. Nak cerita. Yang ni rohani kita. Qalbu kita. Nak bincang ni. Okay. Dia kata, ketahui olehmu. Hendaklah kamu ketahui. Siapa mu tu? Kita semua lah ni lah. Ketahui olehmu bahawasanya, dok pelawak ni, aku nak khabar ni, sesungguhnya qalbu itu ada baginya dua makna. Hati tu ataupun jantung tu, dia kata, ada baginya dua makna. Dia bagi dua pula. Jadi kita tengok yang pertama. Yang pertama dia panggil qalbu jasmani. Kalau Terengganu dia panggil hati jasmani. Kita lah asahu tengah ngaji Tok Guru kata hati jasmani. Hati rohani. Hati nurani, hati sanubari. Ke tak? Pak tu. Orang ngaji detail lagi. Jadi kita bincang ni dua baru. Jadi kalau kita dengar orang bilang pak dah usah pelik lah. Ada digunakan nurani. Ada dikatakan sanubari. Sanubari lagu benda. Asah ke lap handed. Orang kata sanubariku. Dan mari rindu. Sanubari ni. Mereka-mereka yang merindui Allah. Sanubari ni dalam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita bincang sini dua. Jadi kita dengar orang cakap pak pun dah usah pedik lah. Ilmu ni luas. Jadi kita orang awang ni bincang hak asah dulu. Jangan pula kita dengar hak kita tak dengar. Mana ada? Aku ngaji dua je. Dah mengaji sikit. Mana lagi? Mugi ke laut bos takak pula bidung dah orang cetong. Orang gini dah sampai Bangladesh tu. Baru jumpa macam-macam jenis ikan. Betul ni? Dia duduk main pula bidung. Orang cerita ikan pelik-pelik kata mana ada. Mana ada mana muda sampai balik ni. Bang, buka pun banyak mana. Sebab tu kata orang tua kalau kain sedekah, jangan nak duga lautan dalam.
Ngai elok pasu dah cetong bau. Orang ni, orang ni ngai sungai mana? No sungai Paka tu. Udang. Tak beraya duk main kat telur kekeng tau. Bang. Nampak? Dia beraya banyak-banyak udang. Eh, arwah saing hamba tu, orang pang ni Paka, nak udang ngai Paka. Ya dia beraya biasa aku tepi. Dah kita berani. Dah boleh udang cak ni kita. Tak ni. Okey. Maka yang pertama dia panggil kolbu jasmani. Jasmani ni maksudnya hotakor ni lah. Jismun. Hotakor ni. Eh? Haa. Tu. Iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri. Daging yang ditaruh dalam dada sebelah kiri. Jasad kita ni. Belah kiri ni. Tak? Waktu orang sakit jantung, sakit jantung. Tanda-tanda sakit jantung. Nah. Terasa sakit di sebelah kiri. Belah kiri dah ada. Betul lah ni. Kedok. Haa, ya tu. Sakit jantung tu. Eh, haa, ramai sakit jantung lah ni. Haa. Tengah sehat, mati. Tengah bawa kereta, mati. Itu jantung lah tu. Faham lagi? Haa, tak? Jantung. Okey. Haa, maka dia kata ditaruh dalam dada sebelah kiri. Yang menyerupai ia jantung tu akan jantung pisang. Nah, ha, tu. Itu lagu Indonesia tu si jantung hati tu. Nah. Zaman-zaman sekolah tu lagu si jantung hati tu top lah satu. Nah. Lagu macam ustaz. Nah. Maka menyerupai akan jantung pisang. Nah, kita panggil jantung pisang sedap kau buat ulang kau. Rebuh celor-celor-celor. Oh, celor jatuh pisang tak apa-apa. Baik ikan singgang, budu, gulik batin. Ikan singgang bukan ikan aja, bah. Ikan tergiri tu. Ikan singgang. Oh. Tak sebut ikan tergiri. Oh lah. Aku balik kuliah dua hari makan besu. Berasa nak akan ikan tergiri. Lalu kau urus 10. Ha, orang kampung berjual itu. Urus 10 pasal tu. 10 kaya ikan. Tanya ikan tergiri. 50 tahun lebih hamba hidup. Hamba tak pernah beli ikan tergiri. Jadi, marah baru beli je. Dah orang kata mahal-mahal nak terang beli ke dia tu. RM60 mau beli sekerak. RM60 lebih lah. Eh, kerak ke? Dah kata kiri, terang beli. Orang kata tak percaya 50 tahun lebih, dah ajin beli sekali abuk kau. Dah ajin beli. Ambo dah belikan mahal-mahal. Dah. Eh, belikan murah, layang. Khisi, layang khisi, layang khisi. Apa lagi? Bahasa ikan mama. Betul tak? tu. Tapi mari dia punya angin, beli tak tangan baru. dah tengah rasa. Eh? jatuh pisang dia tu. Dan iaitu daging yang tertentu, di dalamnya ada lubang. Eh? Dalam jantung tu ada lubang. Jantung. Eh? Pernah belah jantung ayam. Ajin tak? Masa mengaji tu, Tok Guru kata, mu nak tahu hatimu bersih tak bersih, mu melih ayam sendiri. Lepas tu, mu belah jantung je. Kalau hatimu comel dah, tak ada darah sikit abuk dalam. Tak ada darah. Tak cari terang awak kali. Eh? Kalau jantung darah belanjut, belambak, hitam saja kan, jadi jantung darah kan, dalam. Dorok cetong. Kita tu dorok lagi. Eh, balik karam beli hayang. Eh. Oh, hamba tunggu sotek je. Eh. Sehingga kita belah tak ada darah. Mana lagi? Apa kaitan? Ni kata. Tak, ini kaitan ni. Ni kita. Orang dulu bijak. Macam kita melih lah. Kaitan apa kau kira? Dah duduk gini, daging jadi gini. Betul ni? Apa kaitan dia dengan kita? Betul. Ni keedah. Orang dulu ngaji. Siapa setara tu, itu ilmu Allah. Sebab tu orang tu dulu hebat. Turun lakuh benda. Turun pendekar lakuh benda hari ni. Nampak lagi? Aku turun matahari tegak di atas kepala. Lakuh ni. Nampak lagi? Orang dulu. Nah, kita ni barang goh itu. Satu kecundang. Satu kecundang. Lawan orang dah buat cetong tapi kecundang. Sebab mu turun lakuh salah. Itu orang dulu. Mak Hilah ni ada cerita lain. Siri ke mana muda ugala? Faham lagi? Ni lemah Islam lah ni. Umat Islam lemah hari ni. Dia ketuk kepala gitu ke orang. Faham lagi? Ni, itu kehebatan kita orang dulu. Nak? Sebab tu hebat dulu.
Dulu ni wali-wali Allah. Dia mengetahui rahsia. Kan kita ngaji kitab minyata musalli kan ni, Rab? Betul ni? Semayang ni ke tempat galian. Nah, orang banyak khusyuk tu akan buka segala ilmu sama ada di langit atau di bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Orang dekat dengan Allah ni Allah bagi cahaya, limpuhan cahaya di dalam kalbunya sehingga mengerti PL alam. Faham? Itu hebat orang dulu. Kita dah orang cetong. Ini. Sebab tu tasawuf. Tasawuf dikurafakan oleh orang Islam tu. Orang Islam yang telah diracung oleh Yahudu dan Nasara. Jadi bila manusia kenal Allah, orang kafir tak boleh nak attack itu. Sebab dia baca sirah. Nah, Islam menang dalam perjuangan semua dengan pertolongan Allah. Bukan dengan kecanggihan teknologi sejata. Ya kaji benda tu. Di mana kekuatan orang Islam? Pergantungan mereka kepada Allah. Faham? Jadi kita hari ni sebab apa dia nak menumpaskan orang kafir? Sebab kita bergantung kepada makhluk, kepada sejata, kepada kekuatan kita. Kita telah lupa kepada pencipta kita. Tasawuf dikurafakan, dibida'ahkan. Nampak? Ni lemah kita. Dalilnya semayang tak rosak. Ya tu. Betul tak ni? Semayang tak rosak, hati rosak tu. Kalau dengan hati bersih, semayang dia khusyuk. Mudah yang nak tahu. Ni berapa orang yang semayang masuk waktu zuhur, dia melangkah ke masjid dengan penuh kerinduan dia kepada Allah. Tanya hati masing-masing. Sahabat para-para wali, dia merindui Allah. Cek hati kita. Ini nak ngaji bab hati. Kita lemah sebab tasawuf. Kita tinggal dikurafakkan. Dia kata ilmu tinggi. Kita kena lebong gitu ya. Kita tak baca sejarah ke? Semua da'i-da'i, mubalik-mubalik dulu. Tak wali-wali Allah lah ke? Sebab tu kalau kita baca sejarah, di tanah Melayu kita ni, tak wali Allah lah ke? Tokku Tuan Besar, Tokku Paloh, tak apa lagi? Tokku Said Sagah, Tuan Kediang tu, Tokku Said Sagah tu. Apa lagi Tokku Pramanis, lama lagi. Itu wali. Haji Daud, Bukit Abah, apa lagi? Itu semua wali-wali belaka tu. Tak? Hak kita dengar, hak kelas kita muda ni. Tak? Syekh Abdul Qadir, Bukit Bayah, apa lagi? Semua ulama' dulu wali-wali Allah. Mereka khusyuk dalam solat. Nampak? Kita hari ni, darat centong. Nak khusyuk mana ke darah dua pinggang? Kena ikan tergiri, dua pinggang suku. Ustaz. Ustaz dua pinggang suku tu, guli bating. Faham? Kedak ni. Dah tak rosak benda ni. Dah bida'ah benda tu. Nabi dah pernah makan banyak. Betul ni? Bila makan banyak, itu bida'ah. Orang Terengganu kata berdo'ah. Orang Terengganu ni cakap arak dah. Biar faham boleh. Mu ni berdo'ah lalu makan. Orang tua kata, itu bida'ah. Faham lagi? Bukan bida'ah tahlil. Dah sampai lah tahlil tu, muka darah banyak tu bida'ah. Ambil harta dunia tu. Kalau Nabi dah buat belaka tu. Sahabat-sahabat dah ambil harta dunia tu untuk pentingan diri. Tak ada. Faham lagi? Hak tu kena balah. Hak tu kena rakyat ke manusia. Dah pemimpin lapar, rakyat kenyang. Hak tu baru tu. Pemimpin tak ada kenyang sama Rasulullah, rakyat kenyang. Sebab tu kata Sayyidina Umar, aku seburuk-buruk pemimpin. Jika aku kenyang, rakyat sedang lapar. Faham lagi? Ini pemimpin bangkalo. Kita banggeli. Darat centon. Pang, bilik air pun tak ada tak. Pang, nak pelah minyak pun tak ada witih. Pakai kakuh itu. Mandi naik pasir. Pang, mau pemimpin, keluar dalam bini ngapuk lagi, kilat. Pang, kedai. Tengok dengan mata kepala. Tengok. Sebab tu kita kena celik sirah. Pang lagi, tengok ulama-ulama yang hak. Dia tak ambil dunia. Dia hidup untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa wamati lillahi rabbil alamin. Ini tasawuf mengajar kita. Tasawuf betul lah. Bukan tasawuf terbabah. Ngaji tasawuf dah mula-mula. Lepas tu terbabah jadi tarik piti, jadi tok bomo. Tak apa-apa tu. Wak nama ekor, hata keris. Cari keris gerok. Cari barang kebal. Bengong. Betul tak? Hak tu tersasuh tu. Tersasuh.
Dok, tasawuf benar, buang sifat mazmumah wa asuk sifat mahmudah. Tahliyah, ada tahliyah, tajliyah. Nah itu tasawuf benar. Tajliyah lillah tajalli menghasilkan makrifat. Makrifat menghasilkan akhlak nubuwah. Baru dia comel. Ha tu ulama dulu. Eh. Ha ni kita ulama tidur senyap. Dak rakyat tengah bengong. Kita boleh tidur. Dak buat cetong. Dia tanya diri kita diri. Ya dengan kita ingkar dengan apa yang kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isak diri kita sendiri, eh. Kita jangan kata ke orang, kita tengok diri kita. Kita ngaji ilmu tasawuf, kita nak baiki diri kita. Bang, daripada tidak khusyuk semayang, kita nak khusyuk dalam semayang. Itu perjuangan kita. Eh, perjuangan kita benda, siapa ke kita mati, adalah khusyuk dalam solat. Sebab Quran kata, qad aflahal mu'minun, allazina hum fi salatihim khashi'un. Tuhan guna kalimah qad, nak meyakinkan kita. Nampak? Sesungguhnya, demi sesungguhnya, kejayaan bagi orang yang beriman adalah khusyuk dalam solat. Bukan pakat tinggi, bukan pitih banyak, bukan. Eh? Adalah khusyuk dalam solat. Itu perjuangan kita. Bang, selagi dia khusyuk dalam solat, selagi jangan berhenti berjuang terus sampai mati. Bang lagi? Itu perjuangan kita. Jadi nak khusyuk dalam sembahyang, kena cuci hati. Sebab hati kotor takkan khusyuk dalam solat. Eh? Sebab tu kita kena berjuang. Bila kita ngaji dah baru ni 7 anggota tu jaga betul-betul. Eh, bila kata mata tak boleh tengok haram, jangan tengok haram. Kita berjuang sungguh-sungguh. Mana jangan tengok awek. Eh, walaupun awek ramai. Dah dah sungguh. Nah, mari hamba lepas mai asar sejik lagi mereng, nak ambil anak hamba sekolah, pula agama. Nah, ada orang puan daripada mana au turun depan sejik. Pakai kain ketat pula macam medis ke tu. Apa lagi? Ah, ambil dia tunggu anak-anak dia sakuk benda tu nampak separuh kat ni dah dia panggil tengok kamu ayat dia kan tengok dia ada 3 step ada tasdik tak ada tasdik lepas tu ada mat dia 3 apa jadi ambil tengok ada tasdik tengok ha, boleh kabur lah kain kala benda sebab tengok rezeki aku lah tu. Betul tak ni? Tapi hamba tak tengok dia yang kedua. Nampak? Mari juga kita orang awang kan. Kelitah yang kedua. Nak tengokkan dia lagi eh. Emu. Nampak lagi. Dah kita ngaji lagu mana. Ada tengok dah. Kalau tengok yang kedua salah. Sebab yang kedua dia tak ada tasdik. Dia panggil tengok. Tengok sengaja. Kalau ada mak. Hak tu paruh tu. Mampu tu hati. Sebab dia panjang. Tengok. Faham lagi? Betul tak ni? Jangan tengok. Neh, kita berjuang. Walaupun kita nak, kita nak tengok kita lawang. Neh, kena lawang. Tu kita ngaji dah tujuan kita. kita berjuang sehabis-habisan sehingga ketitisan darah yang terakhir. Tu jaga tujuh anggota kita. Nah, walaupun siakat dak siakat, tergigi dak tergigi, makan macam biasa, sedikit sahaja. Jangan ambil lebih. Tambah lagi sebab memudaratkan hati kita makan banyak. Boleh. Kena amalah. Neh. Tu jadi kita bincang panjang dah tu. Berjuanglah kita. Boleh perang dah. Orang bangga tuan muda. Boleh perang dah. Perang dengan 7 anggota tadi. Nah, tu. Kalau biasa hidup kedah jangan hidup kedah. Sebab banyak perkara-perkara yang tidak manfaat kita dengar. Betul tak ni? Tak payah pergi. Kita pergi itikah di masjid. Bang, sebab sejid tak ada orang dah ni confirm tak ada orang. Orang tak berhi sejik. Jadi biar kita pergi duduk. Nampak tak? Kita boleh zikir tanpa orang ganggu. Khabar ke bini yang jangan bimbang. Sekarang abang balik mayang so lambat sikit. Sekali abang duduk kedah. Ni abang duduk kedah dah. Abang itikah di masjid. Tolong doakan supaya abang istiqamah. Faham lagi? Boleh lah ni? Abang dah duduk kedai dulu ni kata. Eh, dah berakhir tengok kedai mutuh. Betul tak? Kena berjuang lah kita. Maka di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Dia ada kait jasmani dengan rohani, dia ada kait jantung tu. Dia ada hubungan. Eh, bukan saja tu. Sebab tu kata tadi, bila hati kita bersih, kita melihayang, beloh jatuhnya tak ada darah sikit apa. Tak ada. Tu tak percaya balik sekarang use melihayang
tengok penuh darah kalau hati kata. Bang lagi. Ha dia gitu. Eh. Okey. Nah dia ada kaitan ni. Kalbu jasmani dengan kalbu rohani. Dia ada. Okey. Abi, eh, kita bukan nak ngaji kalbu jasmani ni. Hak tu kita ke doktor rohani, doktor jasmani ada dah. Jatung sumbat pergi jumpa dia. Neh. Tu. Okey. Tapi orang dulu dia boleh berubat belaka. Kalau mursyid ataupun murabbi, bukan setakat dia boleh berubat rohani, jasmani pun dia boleh ubat. Neh, jasad kita pun dia boleh. Tu. Dia pakai tepuk-tepuk itu. Faham tak lagi? Dia tepuk-tepuk bodoh itu. Neh, baik. Dah percaya baca sirah. Rasulullah buat kan ni pada para sahabat. Nampak lagi? Sahabat mata tubik perang, Rasulullah ambil tokmu lagi tu ya. Faham lagi? Kedok ni. Dah kita dah aman. Padahal nyakit dah lamang ni pegang gitu ya. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Bila mu sakit, bila aku sakit ya Allah, akmunglah yang menyembuhkan aku. Yakin. Nampak? Itu power dia panggil. Betul tak ni? Tapi dah kata, ya kedok, ya Allah. Apa ni? Tu. Ulama ajar belaka. Tak mahu yatu masuk dalam diri kita. Tak? Tak tangan atas ni, baca bismillah. Baca Al-Fatihah 40 kali. Tak? Kau ada pun tubik habis, kau luar dah masuk dalam diri kita. Bang, oh muda, cukup. Ulama ajar belaka dah. Tapi kita hari ni, ada benda duk main takar. Duk kata takar bapak depan itu. Tak boleh masuk takar benda takar. Betul tak? Gak yang paling besar ada dah. Ayat kursi. Gak yang paling besar. Mana lagi? Dah boleh nak masuk dalam rumah kita. Dasar kata jin. Manusia pun dah boleh masuk. Bang. Sebab jaga dia, penjaga kita, duk pernah tidur, duk pernah mengatuk. Siapa? Gak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala al-wali, yakni yang melindungi kita adalah Allah. Dia nak attack orang kapir, dia nak attack kita. Bila dia buang tasawuf, manusia tak bergantung lagi kepada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran. Mereka bergantung selain pada Quran. Dia caya takar pada Quran. Betul tak ni? Ni akhir zaman lah. Waktu betul-betul syirik jadi kesyirikan tu. Neh. Sedangkan dalam Quran ada berlaku dah. Tu. Okey, sebab kita orang dulu hebat, orang dulu buat bab tak ada baca ayat pelik-pelik, tak ada baca Quran je. Baca Quran je. Okey. Abi, bukan cerita bab buat bab ni dah. Yang kedua, qalbu rohani. Okey. Ni qalbu rohani ni yang kita nak tahunya, iaitu suatu yang halus, yang mengetahui dan mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Maka rohani inilah yang mengetahui, yang mengenal. Kau ni dapat tahu, dapat kenal. Rohani inilah. Bukan jasmani ni. Jasmani dah orang cetong. Dah orang. Sebab tu kita telah bersifat dengan sifat makni. Tahu sifat makni kita? 7 hati kan? Hayah, ilmu, kudrah, iradak, samak, basah, kalang. Tu sifat makni kita. Ketika kita di alam arwah, alam roh. Itu rohani. Kau ni lah yang mengenal Allah. Dalil Al-A'raf ayat 172. Betul? Orang bangun pauh pula dah. Bangun pauh pula dah. Bangun di sini. Bangun tuan muda. Mana serik sini nak bangun pauh? Bangun pauh kat nung. Okey. Maka ayat surah Al-A'raf ayat 172 itulah diri kita. Itu roh dia panggil. Betul tak ni? Diri ni yang mengenal Allah. Dalil Al-A'raf tadi lah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu Quran terang-terang dah beritahu. Orang bangku pau, bangku tua muda, nampak lagi? Pinjar pokok, saujana, laga papang, tak kira lah. São Paulo, Queensland, Amokyo, apa lagi? Woodland, betul lagi? Pasir Ris, Singapura tu. Apa lagi? New York, Amerika, Rio de Janeiro, semua sekali yang. Maka itu semua manusia telah mengenal Allah ketika di alam arwah. Maka semua hadir depan hamba ni kenal Allah lah kira. Diri mana yang kenal? Rohani tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah benda. Dah apa ustaz dah kenal ni? Sebab kita terhijab setelah roh dimasukkan ke dalam jasad.
Sebab tu Tuhan bersumpah dengan wa nafsin wa ma sawaha. Ayat dah tu. Demi nafas diri. Dah. Roh ya lang bro. Bila masuk dalam jasad, sebab tu dia guna wa nafsin. Dia tak guna roh dah. Roh tu dah bertukar daripada nama roh kepada nafas, pada nafsun, yakni diri. Sebab dah ada jasad. Dia tak nama roh lagi. Pari. Ha, sebab roh tu telah masuk di alam yang rendah. Jasad ni kotor. Maka tak nama roh, dia nama nafas. Betul? Ha tu. Tak? Ha tu kita ngaji. Sebab tu dalam Quran ada sebut nafas, anfas, tanafas, nufus. Itu semua diri belaka. Dan kita ngaji dalam Quran, wafi anfus. Itu anfas. Wafi anfusikum afala tubasirun. Ha ya tu. Tuhan tak guna nafas dah. Sebab anfas maksudnya batin kita. Ha ya tu. Nampak? Wafi anfusihim. Ha ya tu. Neh, ha tu kalimah-kalimah. Ha, jadi itu batin kita. Neh. Sebab tu orang kenal diri dia batin dia. Wafi anfusihim. Anfus tu maksud batin kita. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Bila dia kenal diri dia, khabatin roh tadi, maka hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sehingga jelaslah kepada mereka bahawa Al-Quran itu benar. Maka bila dia yakin Al-Quran itu benar, di situ yang berlaku, kami dengar, kami patuh. Sebab tu kita tengok para-para sahabat, mereka patuh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab mereka mengenal penciptanya. Apa ni? Ha, itu, itu. Nak ngaji hati ni. Eh, bagai dalang. Itu dia. Okey. Maka dia kata, diri inilah yang mengetahui dan mengenal. Nah, kita kenal waktu kita kata syahidana, kami bersaksi. Betul? Sebab tu bila kita ngaji kalimah syahadatain, dua kalimah syahadah, asyhadu itu ulama tafsir gi tiga penyaksian. Kalau kita ngaji, dia panggil tara, nazara, basira. Betul? Jadi kita ngaji ilmu tasawuf ni nak basirah. Mata hati yang melihat akan kebesaran Allah. Kau ni khusyuk solat. Nazara, kita ngaji ilmu usuluddin. Melalui kaji, fikir, faham. Itu nazar. Nampak? Tu. Maka itu ulama buat tu. Itu kalimah harap belaka. Tara, nazara, basira. Lihat, tapi lihat yang berbeza. Tu. Jadi bila kita ngaji, oh gitu. Sabuh aku dah khusyuk semayang. Sebab kita pakai otok. Duk ngat belajar sifat 20 hancur lebur kita. Apa lagi? Oh, kita ana dak ngaji sifat 20 umum barahin akidatun najin. Apa lagi? Bakurah, takrib. Apa lagi ni? Tu, kita ngaji belaka dah faridah tapi kita dak ngaji ilmu tasawuf. Kita tak bersih hati, maka kita mengenal Allah hanya duduk pada akal sahaja. Kau ni tak yakin dengan Allah lagi. Ni panggil ilmu yakin baru. Maka orang tasawuf dia cuci hati, dia melihat dengan basirah mata hatinya. Nampak? Maka orang ni lah dipanggil hakul yaqin. Orang ni akan taat pada perintah Allah. Dia tak berani nak khianat amanah Allah. Sebab tu bila jadi pemimpin, dia sanggup lapor demi rakyatnya. Boleh? Ni rumah pemimpin 5 tahun, bapak so. Kita, nak, jamban luar situ. Nak, bukan politik ni. Kabar sungguh. Faham lagi? Ni nak ngundi pula lah ni. Faham lagi? Betul lah ni? Berarti bila kita ada ilmu, orang tak boleh tipu kita. Mudah saya keping aku kan ni pun. Tak, sekilas ikan di air, ku tahu jantan betina. Sedap patah Melayu. Faham lagi? Tak? Itu orang dulu. Okay. Sebab dia melihat dengan penglihatan Allah. Dia mendengar dengan pendengar Allah. Orang mukmin ni. Maka orang nak tipu dia, dia kenal. Inilah hebatnya orang dulu. Okey. Maka dia kata mengetahui dan mengenal. Maka roh itulah. Bersihlah hati kita insya-Allah. Dan yang mendapat daripada manusia, dan yang ada pada manusia tu. Roh tu ada pada kita. Betul atau tidak? Ke tak ada? Ada kan? Nah, kalau tak ada roh, mati habis dah orang bangun paut, bangun tua muda. Ngamba-ngamba tak ada. Ada roh tu baik. Roh keluar mati lalu itu. Roh masuk, hidup lalu. Sebenarnya kita bukan hidup dengan jasad, kita hidup dengan roh. Jadi roh ni lah yang mengerti akan ketuhanan dan kehambaan. Tu nak faham situ? Maka roh tu yang reti tentang ketuhanan. Kita tak ada mikir Tuhan kerana
Amba kata di masjid pada 5 lipi pun yang baca sebab 20 itu. Amba hari ni kita duk baloh tentang Tuhan, Tuhan tu atas, duk bawah, duk kiri, duk kanan, macam-macam pasal duk baloh. Nah, sebab apa kita guna nak kenal Tuhan guna tok. Akal kita terbatas. Apa tau lagi nak mikir tentang Tuhan, fikir tentang ruh pun kita nak mikir dah. Betul ni? Dadang dah ngotok kita. Sebab tu akal terbatas. Sebab tu bila kita kaji Tuhan dengan akal, maka kita buat anda yang macam-macam. Tuhan ke gitulah, ke gininglah. Ha tu hari ni. Tak payah. Orang dulu tak ada baloh tentang ketuhanan. Dah. Cuba kita baca sirah balik. Tengok sahabat, ada baloh tentang ketuhanan? Tak ada. Nah, tentang tabi'in, tabi'un tabi'in, dak juga. Salah, dak juga. Nah, sebab apa mereka tidak gaduh tentang Tuhan? Dak tak ada perbahasan pun dia. Sebab mereka mengerti ketuhanan dengan roh, bukan dengan akal. Timbullah makhluk ke khilafah kediang ni, jadi banyak dah kecelaruan dalam mengenal Allah melalui otak. Mereka sudah tidak ada tasawuf. Mereka sudah mula menciptai dunia. Maka disitulah bermulanya hati mereka terhijab. Mereka tidak mengenal Allah. Maka dia pakai kenal Allah lima otak. Situ jadi mujassimah, murjiah, mutazilah, jabariyah, khadariyah ada belakang dah tu. Faham lagi? Ha, tu. Zaman sahabat hati bersih belakang lagi. Eh? Ha, mereka mengenal Allah. Bila dia baca ayat-ayat mutasyabihah, dia reti. Dia reti. Maka nak perbaham dia, dia reti belakang. Faham lagi? Ha, itulah. Itu kita nak sedar. Sebab tu hari ni kita kena kembali balik. Lagu mana teknik yang diajar oleh dah Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in dan salaf, salafus soleh dulu lagu mana mereka. Nampak? Ha, jadi kita kena kembali balik. Nih, kita kena berjuang kembali sebagaimana para dulu, sahabat-sahabat dulu berjuang. Sebab tu kita kena baca banyak, baca sirah lah. Nih, baru kita tahu lagu mana perjuangan para sahabat untuk membersihkan hati mereka. Tu. Eh, sebab tu kita tak ada dengar sahabat makan banyak, sahabat tidur banyak. Aduh-aduh. Sebab mereka berjuang membersihkan hati mereka. Eh, mereka banyak sedekah, mereka banyak infak. Nampak lagi? Sebab itu jalan nak bersihkan hati, jalan nak berdekatkan diri kepada Allah. Jadi kita hari ni, kau nak tambah fitih sama, kau nak tambah dunia sama. Dah, sejik tak tinggal. Tapi dunia yang ambil kau banyak, terhijab kita dengan Tuhan. Eh? Kembalilah kepada Quran dan sunnah dan ulama yang hak. Kembali balik itu insya-Allah. Neh, kita akan hebat baliklah. Dia gitu. Nah. Minggu ni ambo pernah tanya banyak sejik-sejik, malam mu tanya di besuk. Kata, hey, orang besuk, mu tengok dak cerita mak kilah mu. Pang lagi. Ya tedak tak pengusia tu dak dak tengok. Apa dak tengok? Pang lagi. Nah. Bangun. Sini siapa tengok cerita Mak Kilah kat tangan? Kat tangan. Tak? Mak Kilah perjuangan. Tak? Sedap tengok Mak Kilah. Amba tengok. Eh? Puak-puak amba cuti belakang itu. Kerja. Kita tengok kau? Oh Allah, ya Allah. Mula-mula kita dengar ulasan dalam Facebook, YouTube kau. Lepas tu, rupanya apa yang orang komen itu kita gila sungguh. Amba budak lebih bilang menangis. Berapa? 5-6 kali. Menangis. Bah. Kata-kata hebat perjuangan Islam. Oh, hebat perjuangan Islam ni. Oh, berjuang kerana Allah. Oh, sedap kita. Nah, jadi hok last. Oh, last kali hok menusuk jatuh apa? Kalang Mak Kilah yang terakhir. Masa dia menang lawan British tu kan. Hok dia belebek, dia nasihat kepada rakyat dia. Oh, hok tu ya Allah. Dia kata, kalau kita mahu kuat, kita cari Allah. Oh, hok tu amba buka pintu rum. Amba belabih lalu ke anak-anak buah amba. Mendengar Mak Kilah kata benda amba tu. Nak kuat bukan pitih, bukan pakat, bukan senjata. Allah! Apa? Kita akan kuat. Nampak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Hah? Oh, benda hebat. Sebab tu panglima perang kita dulu hebat belaka. Mereka ada Allah. Betul? ni kita ni orang kecang tasawuf. Sebab dia nak melemahkan kita. Dia nak attack kita. Orang kapi nak serang kita ni. Yang main-main. Eh? Kalau kita tak ada ketuhanan, kita out stasing. Bila manusia cinta ke dunia, mereka tidak bergantung kepada Allah. Mereka akan takut kepada makhluk. Eh? Orang beriman tak takut mati. Eh? Sebab bila mati, bertemu Allah. Mereka tak takut. Betul? Eh? Orang tak ada Allah, dia takut mati. Sebab dalam bank, Afin Bank, 18,000. Pala rimah 30. Faham lagi? Kedok ni.
Bank Bumi Putera Rokes 22. Faham lagi? Ni waktu ambo duk laung dah ceramah ambo sama-sama tu ambo serubung dunia je sebab manusia dia hebat. Eh, hebat bergantung kepada Allah. Ha ni tasawuf. Ha ni penting ni. Ni fardu ain dulu ni. Kita ngaji asah nak kena nyakit baru ni. Kalau kita klinik kau, kita pergi jumpa doktor pakar, dia check. Kita ada kecil manis ke, darah tinggi ke, dah jantung ke, biar dia check dulu. Dia pun check. Oh, awak jantung tersumbat satu lain. Okey, awak kena kurang makan ni yang mendorakkan, yang menyumbatkan. Menyumbatkan. Saluran jantung anda. Nah, lepas tu kita kena jangan makanlah benda-benda yang sumbat tu. Mana lagi? Ni sekarang ni kita kena ada 7 anggota. Nah. Benda-benda yang menyebabkan hati kita kotor dengan 7 perkara ni, maka kita tinggalkan. Jangan makan benda-benda tak pakai tu. Tak? Tu dia. Maka kita amalkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Tu. Okey. Habis itu. Kita nak hebat balik ni. Kita nak tengok Islam naik ke atas muka bumi Allah. Kalau kita nak, macam dulu. Kalau mekanik yang takut kepada Allah. Kalau doktor yang takut kepada Allah. Kalau businessman yang takut kepada Allah. Kalau pemimpin yang takut kepada Allah. Kita nak naik hak ni. Kalau tak takut pada Allah, naiklah pemimpin mana pun dia tetap zalim. Dia tetap hidup untuk kemewahan dirinya sendiri. Betul atau tidak? Okey, kita kena mula daripada kita. Kalau kita dodang pun tak apa. Kita tinggal pelapis kita, anak-anak kita. Biar mereka menyambung perjuangan kita. Betul ni? Menegakkan agama Allah. Biar kalimah tauhid tegak di atas muka bumi Allah. Kita nak tu. Jadi kita memerlukan tasawuf. Hati yang bersih. Jangan ikut. Orang tak mau ngaji tasawuf, dia punya pasal. Faham lagi? Kita kena ngaji. Kena ngaji. Dan kita amalkan. Nak? InsyaAllah. Okey, habis itu. Dan ia hakikat manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Dia hakikat manusia. Sebab tu kalau kita dengar orang ngaji, dia ada syariat, dia ada hakikat. Syariat tu benda jasad kan. Hakikat ni benda roh tu lah. Maka hakikat bagi jasad adalah roh. Kita pening dengan istilah je sebenarnya. Itu istilah para-para ulama. Betul ni? Bila kita bilang syariat, tarikat, hakikat, makrifat, ulama-ulama hari ni, ustaz-ustaz ni marah. Zaman Nabi tak ada bilang syariat, tarikat, hakikat kata. Ni ulama tasawuf ni buat gini ni kata. La ilaha illallah. Itu istilah para ulama kita. Yang susah tu apanya? Mu faham ke dok kenapa syariat? Betul ni? Nak komen biar kita faham. Nah, tu dah YouTube tu. Nah, dia kecang ulama-ulama tasawuf kita. Ni kata. Syariat ni ilmu je. Tarikat itu amal. Hakikat tu rasa. Bang, marifat itu kenal. Itu je. Ulama kita ajar. Itu. Jadi, maksudnya, kalau kita guna istilah yang lain pula, dia guna ilmu, amal, rasa, kenal. Hak tulis je. Ya Allah, duk baloh. Nama tasawuf pun dia marah. Tanaman tasawuf dulu tak ada tasawufnya. Kediang pun nama tasawuf. Dah dulu dia panggil benda. Ihsan. Dah beza benda je. Betul ni? Sini kata. Susah nama pun marah. Merak suruh. Jangan marah lah. Dah dalam Quran kita perhati nama kiamat ada berapa? Nak tanya kali ya. Dah. Berbeza-beza. Kiamat belaka. Tapi nama yang berbeza Tuhan gelorkan. Nampak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dah kita nak buat nama nafu ikulah. Janji menaklamat tu satu. Betul? Itu dia. Okey. Jangan. Kita kena pegang kemah. Akhir zaman lah ni kan. Kita pegang kemah akidah yang dibawa oleh ulama' kita dulu. Kena jaga molek tu. Walau diserang kok mana pun, tetap kita berpegang pada akidah kita. Ulama' kita bawa dulu. Ini bahaya ni hari ni. Dan ia hakikat manusia. Roh itulah hakikat bagi kita. Bagi jasad kita ni. Dan ia jua yang dihadapkan kepadanya perkataan. Tak? Dan ia jua yang disuruh dan yang dilarang. Ia tu rohani kita tu. Okey. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa dan kesempurnaannya.
Maksudnya setelah roh tu dimasukkan ke dalam janin ibu ketika 120 hari dalam kandungan ibu, fa'alhamaha fujuraha. Maka dia menerima dah. Dah. Satu fasik, satu lagi takwa. Tepat menerima ni. Yang dihadapkan kepadanya perkataan dan yang disuruh dan dilarang. Betul ni? Maka dalam kandungan ibu tu sudah ada dua unsur. Satu fasik, satu takwa. Fasik ni maksud dia setan. 115 kali disebut dalam Al-Quran. Takwa malaikat disebut 115 kali dalam Al-Quran. Betul ni? Ha, maka ni kita nak fahamlah tu. Maka situ tempat menerimanya. Apa nak tanya orang bangun tuan muda? Kita berasa tak dengar orang bang ke, dengar orang ngajar ke, berasa tak ada nak pergi? Itu takwa. Nampak? Lepas tu dia rasa, mula malam soal. Itu fasik. Betul ni? Orang bang dah. Tak apa, esok lagi. Itu fasik. Benda tu sudah ada dalam diri kita. Dua tu sudah ada. Betul? Kau tak ada. Kau tak ada bukan orang. Keletas punya orang, tak tahu. Nampak? Kalau manusia, Quran kata memang ada dua ni. Sebab tu kita ada berasa nak buat baik, ada berasa nak buat jahat. Betul ni? Ada kalanya kita duduk rumah, kita tengok pot darah ku lah, lama tak tengok. Itu takwa. Faham lagi? Lepas tu mari pulau. Tak ayuh lah. Tak tahu-tahu depan lah. Hak tu fasik, hak tu tak malik. Nah, betul tak ni? Maka hak tu mari dalam jiwa kita ada dua. Nak? Okey. Sebab tu Quran kata, Qad aflaha man zakkaha. Demi sesungguhnya mendapat kejayaan lah. Bagi orang yang mensucikan jiwa tu. Maksud hak dah ikut, hak dah walik. Paling lagi dia ikut. Bisikan fujur tadi. Tak? Dia ikut. Nah, ikut hak walik, hak takwa. Sebab tu Amin kata di Masjid Kapung Apam malam, orang salik. Salik ni, macam kita rakyat semua dah, mukmin yang asin, mukmin yang abid, mukmin yang salik, mukmin yang arif. Maka orang salik ni, orang yang berjuang betul-betul untuk mendapatkan diri dia kepada Allah. Sebab tu orang salik, bila dia diceritah je, nak mayang tahajud dia terus solat. Nak pergi mumpak dara terus dia pergi. Masa nak selawat dia selawat lalu. Itu salik. Dia tak tangguh. Sebab, bila teringat nak buat, kali dah buat lalu, kemungkinan esok dah teringat dah nak buat. Betul ni? Cuba kita muhasabah. Orang salik ni orang yang muhasabah diri dia. Contoh, kita teringat dah nak pergi mumpak dara kita bulan lepas. Bulan ni. Contoh. Lepas tu lalas 6 bulan pulak. Tu jumpa sepupu. Pupu kata, mu dah pergi tengok pak dara mu. Bunyi kata, masuk ICU. ICU? La ilaha illallah, baru ni aku litah dah nak pergi. Tengok lagi. Tak teringat dah. Sebab tu, orang salik ni, bila nak buat litah, nak buat baik, dia buat lalu. Yati esok aku nak belanja orang suti kedai. Esok dia bawa lalu biti, suti kedai tu, dia bayar. Faham lagi? Tak? Dia nak bayar orang ni, Ustaz nak pergi kerja, nak pergi kuliah duha, pergi duduk dalam pulak. Dah cerdik sungguh. Takkan nak tunggu seorang-seorang. Mugi kat tuang kedai, hari ni siapa makan, aku bayar. Faham lagi? Balik sekarang, aku bagi biti. Faham lagi? Atau mungkin lalu 500 ya. Kalau lebih, bagi aku. Mula tu. Betul tak? Tak payah tunggu lah. Itu cara dia suti kedai bayar. Bukan suruh mu tunggu, siapa akan habis. Faham lagi? Betul tak? Tu. Bila teringat, dia amal lalu. Ini orang salik. Itu kita nak faham kategori-kategori manusia ni. Oh gitu Ustaz, yes. Itu takut dah ingat. Hak lebih bahaya ke kalau Fok Sufi ke dia pakai gini. Lagi kita orang-orang dah down tu. Hak dia hati dekat lagi dengan Tuhan. Dia terkena. Bagi para Sufi, masa yang lalu bukan lagi milikku. Apa lagi? Masa yang akan datang belum tentu untukku. Jadi sekarang, saat ni juga, kau nak zikir, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah. Nak selawat, terus sebut. Sebab saat yang akan datang, belum tentu milikku. Itu para sufi. Kita dah datang. Nampak lagi ni? Itu hebat mereka. Mereka guna masa. Sebab saat yang akan datang, belum tentu untuk kita dah mati dulu. Kau nak sebut, sebut lalu. Apa lagi? Nak tobat-tobat lalu. Nak selekoh-selekoh lalu. Nak semayang-semayang lalu. Orang macam gitu. Kita dah datang waktu tu. Hati kita jauh lagi. Kita ambil orang sana. Kalau masa nak selawat, selawat lalu. Sebab takut kadang sibuk dah dang. Lepas tu esok takut tak teringat dah. Kita pakai gitu. Faham lagi? Buat. Tu. Jadi orang ngaji ilmu tasawuf ni gitu lah. Sebab tu dipanggil syariah itu ilmu, tarikat itu amal. Maka orang tasawuf ni, orang yang beramal.
orang yang menuju kepada Allah. Tarikat ni jalan lah. Nih, dia orang beramal dah. Nah, bukan duk main ilmu je dok. Orang yang telah mengamalkan dengan ilmunya. Nampak? Nah, itu panggil tarikat. Sebab apa dia istiqamah dengan amal? Sebab nak ada hakikat, nak ada zauki. Siapa yang istiqamah dalam mentaati Allah, maka Allah akan beri dia nur. Dok rasa besarnya Allah. Walaupun satu second dia rasa. Nak? Itu kita nak. Nih, itu kaedah pengajar ilmu tasawuf. Sebab tu dua orang dulu hebat. Nih. Dan dia beramal, dia tak tinggal. Kali amal selawat 10 kali je contoh pagi. Dia tak akan tinggal dah 10 kali tu. Natan nerak guli bating pun dia tak tinggal 10 kali. Nih. Itu kaedah yang diajar oleh ulama' dulu. Sebab Nabi ajar gitu. Amal yang sedikit berterusan lebih baik daripada amal yang banyak putus-putus. Sebab tu guru-guru mursyid ni, murabi yang hebat, dia amal kepada murid dia tak banyak lalu dah. Dia bagi sikit sahaja. Sebab nak suruh murid dia jangan putus. Kalau bagi banyak, takut putus. Mana lagi? Maka bagi sedikit. Tapi jangan putus. Buat sama. 3 kali selawat pagi. Tak? Dah kita tahu dah kita orang sibuk. Tak? 7:30 nak masuk kuda sekolah. Dah kalau cikgu. Mana lagi? Sikit sudah. 3 kali je. Mana lagi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kau bangun. Faham lagi? Padanglah tu. Neh. Kita orang awang ni. Tu cara kaedah beramal. Gopo gapah daripada iblis. Berhati-hati daripada Allah. Tu. Kalau hot nok tu bukan daripada Allah. Hot ni gopo gapah dia panggil. Neh. Tu. Jadi kita nak faham tu. Tu kena ngajilah tu. Neh. Okey. Amalkan dia kata yang dihadapkan kepadanya perkataan dan ia jua. Roh tu juga. Yang disuruh dan yang dilarang. Betul atau tidak? Betul. Sebab yang mengaku hamba tu roh tadi. Qalu bala syahidna. Bahkan, mung Tuhan, kami hambamu. Jadi siapa yang mengaku menerima amanah? Roh tu yang menerima amanah daripada Allah. Tapi, kita hari ni kita lupa. Kita telah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita rakuh, kita derhaka kepada Allah. Kita tak jaga amanah Allah. Satu kujur tubuh kita ni, amanah Allah. Maka kita lewat sesuka hati kita. Ikut pandai aku, tubuh aku nak kita tengok orang joget. Tak boleh. Mujanji dah, Al-A'raf 172. Kita janji dah dengan Allah. Kita ni hamba kepada dia. Nah, tu. Itu hikmah dia utuhkan Rasul. Sebab kita dah ingat. Maka Rasul mari memberi peringatan. Itu Rasul boleh buat Quran. Ini kita nak faham. Jadi bila kita sedar, sekujur tubuh kita ni amanah Allah, maka kita akan jaga. Kita tak kianat dengan amanah Allah. Nampak? Jadi kita kianat, kita ikut nafsu kita. Ikut pandas sedap kita nak hidup mana. Tak boleh. Kita tak boleh zolim. Meletakkan amanah tidak kena pada tempatnya, dipanggil zolim. Kena faham. Jadi kita ni amanah Allah. Tak boleh buat sesuka hati kita. Tak boleh. Kita mesti ikut kehendak Allah. Dia gitu. Okey. Dan ada baginya. Bagi kalbu rohani tu. Bersangkut paut dengan kalbu jasmani. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah benda. Dia kata tadi. Kaitan tu. Dia berhubung kait. Nampak? Tu. Sebab tu orang yang hati dia dengan Allah dekat. Otak dia cergas, tubuh dia sehat. Walaupun kita tengok dia tidur malang, tapi dia cergas. Dia cergas. Ada tok guru pada tok guru saya hamba tu, dia tak pernah tidur. Hamba dak dang tu. Sebab dia tua pada hamba, dia dang tok guru tu. Tak pernah tidur. Dak putus orang pergi rumah dia. Masa mana dia tidur? Tak tidur. Orang ni balik, ni balik. Tak tidur. Tapi sehat, cergas boleh ada. Itulah benda. Ini orang dulu. Sebab rohani mereka hidup dengan Allah. Maka dia berhubung dengan jasmani dia. Dia sehat, cergah. Umur 100 pun kagoh lagi. Faham lagi? Dia ada hubung kait dengan jasmani kita. Okey, habis itu. Tak apalah. Ni sekadar yikabos, kita tahu je dulu. Jadi bila kita beramal sungguh kayak gini, hati kita bersih, baru kita nampak, baru kita faham lagu mana kaitan tu. Okey, usah fikirlah ngotok kita tak dang. Dan sesungguhnya tercengang. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok dia kata. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia
pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Ha, tak usah mikirlah ngotak dalam mikir. Lagu mana hubungan tu? Dah macam kita kata meleh tadi ya. Nah, tak mahu daging ami, tak mahu daging kerah. Nak buat daging ni? Nak suruh daging kaca. Nah, nak suruh daging tu kaca. Nak buat lagi? Nak buat gana. Maka tak ada pun perbuatan kita je pada diri kita. Tapi sakut dengan lembu. Apa lagi ni? Ha, tu. Eh. Okay. Ha, tu apa kaitan? Ha, inilah kita nak faham. Sebab bila kita ngaji, dipanggil hubungan alam kabir dengan hubungan dia dengan alam sarif. Sebab tu amal rakyat sama dahulu sekali-kali yang pernah kita kan. Kalau kita tengok, tujuan apa tu hang buat tiger? Kenapa tiger? Rimah. Kita kata ada manfaat apa tau. Dia berhubung kait dengan manusia. Sebab bila kita ngaji ilmu akidah, setiap yang Tuhan buat sama di langit ataupun di bumi, seisinya adalah untuk manusia. Cuma kita tak nampak, tak faham. Tak, hak kita nampak, hak kita faham, hak kita nampak learning. Benda lembu, lembu kita kata manfaat sebab aku boleh kendang rosh. Faham lagi? Ikat gigi, kita kata manfaat sebab aku boleh makan. Apa lagi? Tak. Ikan buta, tak boleh makan, tak ada manfaat. Mana boleh tak ada manfaat? Neh, dia semua ada hubung kait. Ha, dia saling perlu memerlukan alam ini. Neh, ha, sebab tu siapa faham, dia akan nampak. Siapa memahami ilmu hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ha, nampak lagi? Nah, Allah Ta'ala mengajar, Nabi datang mengajar Quran secara terperinci, detail. Tak? Ha, itu baru kita tahu hebatnya Allah. Ha. Sebab tu kata ulama, untuk mendapat hikmah, orang ni mesti istiqamah dalam agamanya. Dia akan dapat hikmah. Tu. Tengok kita tengok kalah ikan. Nah, tak dah mikir kita kalah ikan. Nah, ha, tu kata. Kita orang awam tak boleh baca ikan, tak nampak. Apa lagi? Ha, ikan ni orang salik. Boleh baca. Dalam ni ustaz apa ramai kau mengaji kita ikan? Itu sebab sekadar nak tahu. Tok guru kata, dak kabar dak tahu terus. Ha, we tahu. Ha, bila kita ngaji, dak faham rana pun. Nah. Ha, tapi dak apalah. Tahu lah. Ha, kecuali orang yang sudah lalu dah salik dah, ha, dia akan faham. Kalimah-kalimah ikan tu dia faham. Nampak? Ha, tu. Okey. Ha, dak salah nak ngaji, ngajilah. Boleh tahu. Nampak? Ha? Ha? Ah, dah salah eh, salah beli ikan. Orang tak faham salah. Dia tak ada mikir, salah. Apa? Rohani mereka mati, salah. Eh. Okey. Kerana persakutan keduanya menyerupai akal persakutan arak dan jising. Ah, hak nak usah cerita ngaji ilmu akidah tu. Ah, ada lagu mana Arab? Dah arak dengan jiring. Dah, itu perbahasan. Kita ngaji ilmu akidah kan ada kan arak jiring. Dah. Sifat Allah ni bukan arak, bukan jiring. Dah, sifat Allah bukan arak, zat Allah itu bukan jiring. Kalau kita ngaji kita akidah yang dalam-dalam sikitlah. Neh. Ha, tu dia dibincanglah tu. Neh. Ha, jadi kita dak dang. Neh. Ha, dak pada dak dang. Kita lagu mana? Ha, tu. Sebab kita orang awal ni yang ngaji sekadar kita dulu. Nampak? Ya, ulama' wahak dah gini. Fardu'ain setakat ni. Jadi kita ngaji dulu. Mengikut kaedah yang betul. Neh, jangan cuba kita nak rangga-rangga. Kau tak tahu benda itu. Nampak? Kita ada step by step. Neh, tangga demi tangga. Kita nak menuju kepada Allah. Ulama' wahak belaka dah. Nah, untuk mudah kita. Tu. Okay. Ada atau persakutan yang memakai pekakah dengan pekakah. You buat misal. Nak suruh nampak. Pekakah dengan pekakah. Tak? Bersakutan. Okey, kita buat contoh mudah. Ni orang puang ni. Tak? Gata, gelang. Nampak? Hidup tekuk manusia. Nampak lagi? Ha, tu. Pekakah dengan pekakah. Kalau gelang tu kita gitak di lembu, jadi perhiasan tak? Tak. Eh? Ha, dia gitu. Dia bersakut paut. Dia gitu. Sebab tu orang puang bahaya ingat gelang tak? Ya, aru. Mula-mula ya aru dulu. Aru faham tak? Mu faham tak benda bahasa aru? Tak faham? Mungkin rumah aku malam ni buat pisang. Eh, amajo cakap terlanung. Boleh? Aru ni, duk tu juga. Ya, bang, beli lah gelang sebang. Lerah bang. Pupu amba hok duk di pelutu, bunyi kata beli pulak dah. Oh, gitu. Ya, aru esok bunyi pulak. Ha, itu aru. Lepas tu dah aru untuk lelaki wadah uti kau, ya kau pulak. Kau, faham tak kau?
Bukan kok sepak kan. Bukan kor gitar A minor, D minor, C minor. Dah. Neh, kok ni tekan juga. Dia panggil kok. Neh. Alah tok laki serabu. Alah aku jual lah. Nah, wei sokong aku. Noh. Tok laki jual wei sokong beli gelang 7,500. Kebining. Dah bini dok kok serabu kan. Nak makan nasi dok leh. Noh. Ha dok kok ni paksalah. Paksa dia panggil. Ha kau cakap bahasa Malaysia paksa. Cakap Terengganu kok. Mu ni dok kok aku juga. Apa? Nak pilih dah balas dok leh mu ni. Nah, nak pilih dah balas dok leh. Lalu kok jalan banggu nak pergi dah balas daripada Tasebah. Ada kedai sini jual mainang. Dah kita masa tu jual satu, jual dua. Nak mainang apa? Nak terjun pada beca. Dah lah bajetih kelepur lagi tak boleh. Bajetih tu kelepur lagi je. Amba. Lalu balik. Kelepur lagi atas latar. Rogang. Nampak lagi. Lala kondator bas kata mu ni aku adik rumah no. Ha. Oh ambil lah. Mok kata degil gini. Wah kenapa? Baru senyap. Kau nak tebah repok nak balik rumah dia. Takut eh. Ha, tu hamba dulu tu. Ha? Ingat? Oh, kena timbang atas daci ingat lagi. Masa kecil. Oh, Messi cocok apa? Aduh, nangis masuk. Berat atas daci baru-baru pulang. Daci dulu. Siapa ingat Messi daci dulu dan dia rasa yang betul itu? Ha, tak ada tu. Lepas tu nangis, wah, mu ambil apa? Wih sahabat, mu wih sahabat. Orang kata pelawak Ustaz Su. Dah eh, mu tak percaya sudah, dah, bukan wajib percaya. Nah, ingat dia ingat, nak buat kena. Nak? Tu kata. Eh, orang kata masa ayah mati, aku dah ingat. Amin ingat ayah mati, orang tu bikin buang berlari daripada atas rumah. Selanjutnya bongi, kukukukukukuk, luk nara tu. Nak? Masa tu kecil lagi. Amba dah ingat dah berapa tahun. Dah memang kecil lah. Mak-mak mereka tak ingat muka ayah. Tapi amba ingat muka ayah mereka ni. Nak? Berlari lanjang tau. Luk nara terkecung pada tangga. Betul tak? Nih. Okey. Tapi waktu tu dah wajib cahaya pun. Amba tak cerita korang pun. Hari ni baru cerita. Mana gitu? Berat tu. Nih. Habis itu. Kita sama cerita kita lah. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab ini, dalam kitab kita ni, maka dikehendaki maknanya, makna yang kedua, bukan hak jasmani tadi, yang rohani itu. Itu maksudnya. Jadi dan apabila disebutkan akan jantung dalam kitab kita ni, maka dikehendakinya makna yang kedua, yakni qalbu rohani itu. Itu dia. Dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Tu. Kita tengok Al-Isra ayat 85. Kulirruhu min amri rabbi. Bersabda kul. Tak, itu perintah daripada Allah lah. Dia panggil PL Amar. Itu bila ada kul itu terpenting bagi kita. Kita ngaji. Bersabda olehmu hai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanmu. Nampak? Maksud nak cerita sini, akal kita tak boleh menjangkau roh. Tak? Sebab akal dia boleh menguasai hanya sedikit ilmu. Kalau kita baca al-ayah hingga belakang ayat tu. Tu waktu nak faham tu. Jadi roh ni jangan pergi dengar tok. Dok sapa. Sebab tu kalau nak khusyuk semayang, bukan dengar koya, bukan dengar tu dok. Bukan kejar mata rapat, bukan gitu. Nak khusyuk semayang, kalau kita ngaji dah ilmu fardu ain, rukun kauli betul, rukun fi'li betul, rukun qalbi tahu, cuci hati kita. Dok payah buat gini, baca tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dayo. Buat steady je. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab khusyuk bukan kerana gitu dok. Khusyuk ni melalui bersihnya hati seseorang. Maka kerja kita bersih hati. InsyaAllah doalah banyak-banyak supaya Allah campurkan rasa khusyuk dalam jantung kita. Bukan kena kejar mata rapat. Bukan-bukan. Tak payah gitu. Cuci hati. Setelah rukun fi'li dan rukun qauli itu betul. Cuci hati je lah. Ni siapa cari niat gegur apa tak. Tak payah. Takbir je. Allahu Akbar. Sebab tu rukun qalbi tu dipanggil sifat ilmu waktu kita ngaji niat musalli. Dia panggil sifat ilmu. Maksudnya niat ni sekadar kita tahu saja cukuplah. Kita tahu qasa, ta'aruf, ta'ayun. Cukup. Lagu ni mukarana kamaliyah, urupiyah, tauziyah. Kamaliyah kat mana? Kategori mana? Urupiyah. Okey, ni urupiyah kategori kita orang awam. Faham? Takbirlah. Allahu akbar. Okay. Tak ada dah. Allah, tak ada.
Tajuk gitu. Tajuk dah mari Ustaz Zahar kata gini. Allah. Atau orang main nak tayang. Waktu Ustaz Zahar. Betul tak? Dah payah sangat ibu takbir. Neh. Di Allahu Akbar. Bagi. Neh. Mudah je niat ni. Bukan payah pun. Sebab dipanggil sifat ilmu. Maka dengar tahu. Neh. Rukun fi'li sifat basar. Kena melalui tengok. Neh. Rukun qawli sifat sama. Melalui dengar belajar dia. Tuh. Itu mudah je kaedah ulama buat tu. Eh? Bagi. Waktu kena ngaji. Bila ngaji tak payah. Eh? Kita tahu lah tu. Tahu-tahu tak payah lah. Hak payah ni tak tahu. Betul tak ni? Itu. Niatul musalli. Eh? Padang lah tu ngaji kita tu padang lah. Sebab dia panggil munniatul musalli. Nah, kehendak bagi orang semayang. Maka kalau orang nak semayang, perlu pada kita tu. Asas. Eh, sebab tu rekah-rekah je. Nampak rekah tapi atas pesaroh dia, atas tu guru yang baca. Kalau tu guru baca panjang jadi panjang kau. Eh, jadi macam kitab besar kau. Kalau tu guru tu sarah banyak. Dak kalau duk pondok contoh. Nah, tu guru pondok dak macam aku semi baca contoh. Panjang lebar apa dia sarah yang dia. jadi gitu. Eh. Okey. Habis itu. Maka ni roh. Eh, maka roh dah lagi dengan otak. Jangan lagi. Eh? Itu termasuk dalam urusan Tuhan. Nampak lagi? Sebab dia larang. Bang. Tu. Okey. Kita tengok. Dia kata Nabi Muhammad SAW telah ditanya oleh kaum Yahudi tentang roh. Betul? Eh? Tu. Kerana hendak mengujinya. Lalu turun firman Allah Ta'ala. Ini mendedahkan kebodohan mereka yang bertanyakan sesuatu yang sememangnya tidak diketahui oleh sesiapa pun. Kecuali Allah Azza wa Jal. Nampak? Sebab akal kita memang tak lagi. Orang kafir dia tak akan sapa pekat roh. Sebab dia kafir. Ni orang Yahudi yang bertanya. Sebab tu Nabi jawab gitu. Eh? Kalau orang mukmin dia boleh menguasai roh. Sebab dia tidak terhijab lagi. Faham lagi? Tu dia. Itu diri kita sendiri tu. Tu. Okay. Memang ni kita nak faham ni. Eh? Allah jualah yang mengetahui akan hakikat roh itu. Serah pada Allah. Akal kita tak dang. Jangan duk fikir-fikirlah. Eh? Okay. Sedang manusia hanya diberikan sedikit ilmu pengetahuan. Itu pun tentang benda-benda yang dapat dilihat. Akal kita terbatas. Kau boleh tengok je. Kau dah boleh tengok. Dah nak mikir dah kita ke mana. Betul tak ni? Itu lemahnya kita. Eh? Sebab tu jangan gunakan. Ramai orang terbabah tersesat tentang ilmu ketuhanan. Dia pergi dengan akal. Terutamanya kita tengok para-para pengamal tasawuf. Nih, pada pengamal tasawuf pada awalnya betul ilmu dia betul. Nih, mula-mula dia belajar tu. Tapi oleh kerana mereka nak memahami ketuhanan, dia tidak beramal, makan banyak, tidur banyak, maksiat tak tinggal. Lepas tu nak kerti Tuhan. Nampak? Dengan hati kotor. Lepas tu mari bisikan dalam hati, dia panggil bisikan setan. Dak yang mengatakan gini, menggambarkan gini. Lepas tu buka kasyah pula, dia panggil kasyah iblis. Apa lagi? Dia berasa ia dah tu yang disebabah. Sak. Nah, tak boleh. Dia nak dapat pergi ke Tuhan melalui proses penyucian juga. Nih, tu. Itu banyak terbabah. Nih, kalau kita ngaji ilmu tasawuf, dah ambil cerita sikit je lah. Orang terbabah dalam tasawuf ni, bila dia sampai ke peringkat alam malakut, dia panggil. Nih, sini. Hak situ asal dapat kasyaf. Hak kita tengok orang guru-guru tasawuf. Panggil tok guru. Tak sungguh. Nah, hak jadi tarik piti, tarik nombor wat, nombor ekor, apa sebab tu. Orang panggil tok guru tu. Sebab dia kasyah. Dia boleh tengok. Itu sebenarnya, itu bukan kasyah. Sebenarnya bukan. Dia panggil kasyah jin. Ini kalau kita ngajin mutasawuf. Nah, jadi menyesatkan kita. Tu. Nah, tok guru mana cerita ke dunia. Nah, nak tikar nombor lagi, nak piti banyak macam tarik mah apa. Lama lagi. Ada orang tok guru tak mau piti. Dia tenang dengan Allah. Faham? Tu. Ni hak tu terbabah dipanggil alam malakut. Dia boleh tengok makhluk-makhluk gaib. Tu sebenarnya Allah Taala nak menyesatkan dia. Itu bukan karamah, itu dia panggil istidraj. Eh, kita nak faham tu. Tu kita ngaji tasawuf kita tahulah. Kalau kita ngaji khusus dengan guru, guru yang benar, dia akan cerita dengan cara betul. Eh, tu kita akan fahamlah benda-benda gitu. Itu tipu daya dalam tasawuf. Sebab tu tasawuf banyak salah tu. Noh, banyak terbabah ah. Okey gitu. Eh. Okey. Maka dia kata, atau yang dapat didengar, akal kita tak dan. Atau yang dapat dipegang, dia boleh hak tu je. Hak boleh dengar, hak boleh pegang. Betul ni? Itu akal. Atau yang dapat dikecap rasanya. Atau yang dapat dicium baunya. Hak gitu je kita boleh higap. Hak lain pada tu, dah ampuk. Tu.
Sebab tu akal kita nak tahu tentang syurga. Kita tak nak gambar kerana syurga. Tak nampak akal. Nak? Ha. Syurga ni, orang yang menguasai roh, baru dia boleh memahami tentang syurga. Walaupun dia duduk di dunia ni, bila dia dah menguasai roh, baru dia reti syurga. Hak tu Munyati Musaldi kata, al-jannah qabla al-jannah. Orang semayang khusyuk ni, dia syurga sebelum syurga. Ya? Kata ulama', orang yang mengenal Allah ni, al-jannah qabla al-jannah juga. Dia telah mendapat syurga sebelum syurga. Orang kita, gaji kita ajarun nafis, dapat syurga sebelum syurga. Kita tak faham belaka lah tu. Macam mana syurga sebelum syurga? Ha, dadang, otak kita dadang. Kecuali orang dapat menguasai roh. Ha, maka tu kitab Munyati Musaldi kata tu. Eh, maka itulah bendanya. Orang yang khusyuk semayang ni telah menguasai roh. As-salatu minal akhirah. Semayang ni perbuatan akhirat. Akhirat. Rupanya orang semayang ni, jiwa dia sudah di akhirat. Maka dia melihat masyar, sirat, dia menguasai, dia memahami. Jadi kita dah nampak. Eh, ni itu. Ni nak faham, itu hebatnya agama kita. Eh, jadi sebab itulah Nabi pun buat gambaran. Tak, Quran ajar kita buat gambaran. Syurga ni dia kata, tak, kalau indahnya syurga. Jadi dia pun gambarkan dengan dunia dan dia lepak gandakan. Betul ni? Nak suruh kita nampak. Tidak ada apa. Nah, contoh kalau kita tengok makhluk yang comel di atas muka bumi ni. Kita tengok comelnya pokok ni. Tapi kalau kita tengok di syurga, berlepak kali ganda comelnya. Jadi kita pun boleh faham lalu. Oh, gitu. Betul? Begitu ke azab. Macam mana nak faham azab dengan ke? Kita tak nampak. Lalu Nabi buat contoh, buat misal. Buat misal api, panah. Kita reti tak api tu panah? Reti. Lepas tu dia kata berkali-kali ganda. Kita berkata, Allah panah. Faham lagi? Baru kita boleh faham. Tu pun tak menepati. Cuma kita boleh faham. Itu je. Akal kita tak ada mikir. Dah. Lepas tu ular. Dia kata, Nabi kata ular kecil ke ular besar? Ular besar. Ular kita kenal tak? Kenal. Tapi bila kita tengok ular terjun, besar dah. Nabi kata besar lagi. Kita boleh bayang lagi. Tak berani aku besar. Jadi itu. Itu maksud dia. Kita tak akan faham mana. Tapi Nabi buat contoh untuk kita mengerti dulu, ambil faham. Oh, gitu lah, tak berani aku nak lawan Tuhan. Dah kau neraka, api setara ni, dah padang, dah hacau lebur dah. Boleh buat, boleh buat cair besi lah, api fuaja. Dinung, ya Allah, dia nak bayang. Tu, ni cerita Nabi. Akal kita tak dah mikir lagu mana. Tak? Contoh, macam kita masuk syurga kat lagi. Bini kita. Kita tengok bini kita ni, tak comel mana tau. Oh, tapi di syurga, ya Allah. Tak ada dah yang paling comel sekali, bini kita. Apa ustaz? Dia berubah muka ke kerana jadi pula peh. Dah. Nih, muka tu lah. Tapi comel. Nih, dipanggil penglihatan roh. Sebab tu orang wali-wali Allah, dia duduk atas muka bumi ni dah, dia melihat dengan roh. Maka dia tengok comel, tak ada uduh. Nih, kita ni, uduh kakak tu. Dah. Nih, orang yang hati bersih, dia melihat semua comel. Dia tengok pokok keladi yang tu hebatnya, ya Allah. Kita tengok pokok keladi, kita tak kata hebat. Tapi orang tasawuf, bila dia tengok keladi, ya Allah, hebatnya mu, ya Allah. Allah buat keladi tu dengan uniknya. Apa lagi? Ada sayang pun mari dulu. Ya, mari mahu. Ya, balik ada Sabah. Sayang. Dia kata baru puan. Nak mari atas. Ya, pergi Sabah. Ya, dia beli mutiara pun sebuah. Ya, nak pergi kanak apa. Awak nak puan pun. Ya, beli bakal seseorang. Aku je tak beli. Ya, tu tak ambil tak beli lah. Aku tak ambil pun. Mata. Ya, beli set-set puan. Set lelaki tak pergi. Akak. Lagi. Jadi kebetulan dia mari di Sungai Tong, dia nak beli keladi. Keladi orang nak pindah rumah. Jadi banyak nak pokok. Jadi lelong murah-murah. Tak patut 2-3 ribu, 1,000 lebih. Nah, sepahung. Jadi saya mari beli lah. Nih. Lepas tu singgah mahambul lah tu. Dia tunjuk keladi kan apa. Tak nak tengok, mari lah dalam kereta. Pergi tengok. Comel kau. Nih. Tipu lebih lah. Itu lelong. Kau tak lelong, kan ribu lebih. Mahal lagi. Jadi orang tengok dengan rohani, dia tengok bini dia lah yang paling comel ke ni. Sebab tu orang hati bersih, di atas muka bumi dah, dia dapat melihat dah keindahan isteri dia. Comelnya bini dia. Kalau bini tanya, bang, siapa yang tercomel sekali di dunia ini? You lah, bodoh. Kita kata, betul tak ni? Tak sungguh. Bini tercomel ke ni.
Jadi kita tak ada mikir. Lagu mana Nabi kata, benih kita di akhirat ni comel lah dalam syurga. Kita tak ada mikir. Comel apa gini? Kita kata. Pang lagi hidup kembang itu. Nah, leh. Tapi dinung comel, ya Allah. Ha, ni kata. Leh. Bukan muka berubah tak. Memang muka bini kita. Tapi cantik. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah nikmat di syurga. Kita tengok air yang mengalir. Air yang mengalir juga. Tapi ya Allah, indahnya air itu. Sebab kita melihat jamal Allah. Nampak? Keindahan Allah Ta'ala cipta. Haa, itu. Jadi kita, kalau dengar akal, tak dah mikir. Tapi dengar roh, kita akan nampak. Haa, di sinilah para-para wali Allah. Nah, mereka melihat kebesaran Allah. Keunikan ciptaan Allah. Sehingga dia terduduk, lemuk, terpaku. Dah, hebatnya Allah. Boleh cipta pokok keladi sebegitu indah. Daun, la ilah orang dia. Dah. Hak dia tunjuk kamu ni orang lah. Yang termaha dia orang setelah itu. Dia tunjuk kamu. Dia suruh kamu pegang. Dia suruh kamu pegang. No. Kamu tak pegang, apa kamu pegang? Nampak kamu tengok itu je. Meh. Orang dia tu, ya Allah. Hebat Allah. Itu je lah. Boleh cerita ni. Nah. Tapi kalau kita tengok ngakal tak nampak. Meh. Tengok dengan mata hati boleh tengok. Hebatnya Allah. Menciptakan akan sehelai daun keladi. Meh. Tu. Kalau hati bersih, insyaAllah. Kita akan nampak. Tu. Itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dilihat dengan rohani kita. Okey. Ha. Maka dia kata akal kita hanya boleh benda yang zahir-zahir sajalah. Ha, dia gitu. Okey. Kita baca sikit lagi nak balik dah ni. Kat kubelah dah. Ha. Nah, ambil tanya di masjid apa malam? Ambil tengok 853. Nah, kat kemudian Amal tengah alik ni. Nah, tengok sekejap je 45 minit. Amal tu 40 minit. Amal pun tanya, hei orang apa? Kau dekat ke kau jauh dengan kubur? Dia pun tanya, kau dekat ustaz? Tebak lalu. Amal suruh tebak lalu. Eh? Ha, jadi gini kau bangun pauh. Bangun tuan muda ni. Mana pauh saja malam hari ni. Okay, so pergi bangun pauh. Lama dah pergi bangun pauh. Eh? Nah. Ha. Jadi Amal tanya orang bangun tuan muda pula pagi ni. Amba mari tadi dengan sekarang ni, kau dekat dengan kubur ke kau jauh? Dia pak. Kau dekat. Neh, jadi taubatlah. Neh. Jadi jadilah lawan Tuhan. Nampak lagi, kalau ada harta-harta tu belah manfaat, transferlah ke akaun bank kita di akhirat. Neh, transfer ke akaun bank kita di akhirat. Amba bayar kuliah duha di Besuk kemarin. Nah. Amba kata dia orang Besuk, itu kuliah muslimat lah, semua muslimat lah tu. Neh. Amal kata, kenal ada orang-orang ni, buat orang Besuk ni, bank akhirat. Bank akhirat. Amal kata, bank akhirat, kenal? Kita kena simpang di bank akhirat, jangan simpang di bank dunia. Eh? Bank dunia ni kena, bank dunia ni kata, Afin Bank, May Bank, Palerima tu lah, kata, May Bank, lah, RSB Bank, itu bank dunia. Nampak? Bank tu tak sampai akhirat. Eh? The bank ni akhirat. Fakir miskin, orang butang tak bayar, orang api kena potong, sewa rumah tonggok. Hak tu kita, hak tu bank akhirat. Bila kita mati, ya Allah banyaknya pahala aku, ya Allah. Inilah membayar bil merah kapung sekian-sekian-sekian. Hak inilah membayar, nampak lagi, sewa rumah kapung sekian-sekian tertonggok. Inilah hak mung, hak bergembira kita gitu. Tapi kalau hak tinggal dalam bank bumi, bank apa tu, padang, padang, ada main padang itu. Rugi, rugi, rugi. Dah rugi apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya Allah, ruginya lahum. Kebaikan yang kita tengok. Yang kita belanja tek ayah haji 5% yang itu. Ada. Ya Allah, banyaknya pahala 5%. Kita pun nampak piti kita banyak orang dalam bank. Berapa aku dah wibu habis, ya Allah? Berapa dah wibu habis, ya Allah? Berapa dah wibu habis, ya Allah? Kita akan berteriak di depan Allah. Apa aku dakwi berhabis, ya Allah. Kalau aku tahu sebegini, ya Allah, terus aku infakkan kesemuanya, ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kita akan menyesal ketika itu. Ini pentingnya kalam Allah. Kita kena beriman pada Quran. Percayalah. Apa yang Quran kata, semuanya benar. Tak ada satu pun pelawak. Amalkan. Kita akan rasa nikmat dia. Tak ugi. Tak ugi dia. Wa man ya'mal misqala zarratin
syarriyarah. Kalau keburukan yang kita buat akan dipertontonkan juga, diperlihatkan di depan kita ketika nyawa di halqam. Maka berteriaklah kita untuk kembali, untuk bertaubat kepada Allah. Fa as-saddaqa, aku nak beriman ya Allah. Wa aku minas salihin, aku tak mau lawang dah mu ya Allah. Kita kata, neh. Jadi nak bertaubat, taubatlah sekarang. Neh, sebab sesaat yang akan datang belum tentu untuk kita. Boleh. Kalau lepas dah kita banyak dah membazirkan masa kita. Dah dengan lara kita. Jadi sekarang ni kita duduk dalam keadaan Allah Taala izinkan lagi kita hidup. Maka nak bertaubat, bertaubatlah, nak berzikir, berzikirlah. Neh, dak kiralah isi benda-benda yang soleh je. Neh. Okey. Habis itu. Nak habis ni je. Pendeknya kalbu dan roh dan nafas. Tak tulis tu. Dia sebut roh, dok kalbu, nafsu, akal, dia ada pak. Eh? Tapi akal tu bukan akal hak zahir macam tadi. Dia akal hak sebenar. Dia pak, pak maksud. Kalau kita ingat ilmu tasawuf, dia panggil kalbu, roh, nafsu, akal. Pak ni pada hakikat dia satu sahaja. Latifah Rabbaniyah belaka. Kejadian Allah yang halus. Nampak? Dok dan mikir pelotok itu. Okey. Maka dia kata, ketiga-tiganya, sini dia bilang tiga. Ketiga-tiganya satu makna. Satu makna je pada hakikat dia. Pada salah satu, salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Tu. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni kalau raja-raja cerita Ihya Ulumuddin, kita Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin ni kalau ulama kita ada sunnah jemaah berhak pondok kau, dia kata sesiapa yang nak mengaji kitab Ihya Ulumuddin seolah-olah agama tidak hidup pada dirinya. Tu gitu ulama pondok pesan. Tu. Jadi kita kena ada masa ngajilah. Leh. Ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Tu. Kitab tu penting. Leh. Banyak yang membicarakan situ. Okey, jadi insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Taala, ada rezeki, kita sambung pula lah. Nah, doa-doa lah supaya panjang umur. Amba tak mau mati lagi kalau boleh. Takut tak tahulah, takut orang bangun tuan muda nak mati dah. Orang muslimat tanya muslimat kali. Muslimat nak mati dah ke tak mau lagi? Tak mau lagi? Jangan mati lagi. Kita ngaji dulu. Banyak lagi kerja kita. Banyak lagi kerja kita di atas muka bumi Allah. Bukan kita takut mati, tak takut mati. Okey, jadi insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki, kita sambung kat mana? Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela seperti takabur, riak dan akan menghiasi dengan segala kelakuan yang dipuji seperti benda sabar dan merendah diri. Nah, wallah Subhanahu Wa Taala a'lam.